kita dah nak sampai rumah Oci. Nama Muhammad ni Oci eh. Kita parking depan rumah orang, kita buat sempit jalan. So jom kita kita pecah. Marida. Kau buat apa ni? Kenapa nak buka aircon? Okay, Muhammad ni IG Facebook dia Oci Zamri, nanti aku letak caption. Ni yang dia buat. Ini benda ni original carbon fiber CF tapi dia wrapping. Boleh tengok detail after clear. Ni ni dia pun buat wrapping CF original. Aku punya bateri GoPro habis ni. GoPro habis bateri, lama sangat vlogging ni. So kita move kepada handphone lah. Ni Mamat ni buat Oci Zamri nama dia. Nama betul dia Zamri, Oci tu acah ni. Buat buat suara sekali dah. Tak boleh dah. Nanti aku insert video. B bukan biasa. Oh, the video. Ni dia dah buat CF wrapping. Base dia tetap tetap base dia ada plastik lah. Ni wrapping dia after wrapping. Lawa bosku. Sama macam aku buat dekat rumah. Ni kereta dia. Head ni CF wrapping tak? Head ni pun CF wrapping. Tapi ni first work dia memang teruk sikit. Tu nombor plate, nombor plate ni. Mana? Bawah. Ni plate ni, pun wrapping. Plate tanam. Plate ditanam. Tak rasa apa-apa. Berminat untuk kerja CF boleh cari dia. Apa lagi ya? Ni enjin jap. Ni enjin apa? L2S. Three piston. Kau kenapa semangat sangat gemuk? Ni. Apa? Chapter. Okey jap. Ini satu lagi Fender Triton. Tu carry 125. Kau diamlah. Aku tak tahu. Kau kempai tu kan? Okey, sekarang ni ini CF ni dalam proses, dia ada tarik cat sikit kat sini. Ini dalam proses lah. Ni Triton punya fender. Fender ni tetap fender original kereta. Tapi dia di-wrapping oleh CF. Ini before. Dia colour mati macam ni. Dia tengah gosok kertas pasir untuk dia level balik bagi rata. Ini epoxy gum. Nampak before after. Perbezaan dia CF. Apa lagi ya? Ni. Bro, CF, Mamat ni buat CF. Ini carry Moto Ego S. Bukan bodoh, Waisuku. Oh, ini Waisuku punya carry pun dia buat. Dengan Eco. Dengan Eco ni. Dia wrapping pakai CF juga. Semua cerita pasal CF ni Aki. Serabut lah kau ni. Okey, tak apa. Apa lagi? Betul lah gemuk ni, semangat betul lah kau. Ini pun CF, habis motor dia, dia nak buat CF. Dia kata kalau boleh tayar pun dia nak buat CF. Ni CF. Okey, tadi fender yang belum siap. Ni fender dah siap 100%. Tengok, nampak tak dia punya kain tu? Boleh saya flashboard dia. Glowing teruk sial landa matahari. Ni stiker aku. Tailor Racing. Helmet pun dia wrapping semacam. Tak ada otak dia ni. Habis semua. Semua. Tak lama lagi dinding rumah dia pun dia buat CF. Cik, nombor telefon apa, cik? 017. 017? 013 kali. Dengan kamera malu, aduh. Okey, aku nak tunjuk satu lagi. Polish eh. Polish ni harga dia RM110. Ni memang polish untuk kilatkan lah daripada kereta kau dah pudar ke apa ke. Kau boleh pakai polish ni. Reconditioning, polish and protection. Polish ni memang mahal. Ini adalah polish, betul polish, betul polish, polish, betul-betul polish. Macam mana aku nak cakap tu? Ini dia punya pad. Yes. Ini corduroy punya kad. Ni kalau kau nak tahu, dia punya pad ni orang panggil pad corduroy.
untuk cutting polish elok pakai corduroy ni lah. Body kereta sesuai lah. Kalau barang motor ni macam payah sikit lah. Ha, ni aku punya mesin. Aku beli dekat Shopee kat. Aku tak buat review masa mesin ni. Dan ini anak Oci, Adam. Adam, kau berapa tahun? Adam. Hey. Kau kena malu ya. Okay, kalau kau tak malu, kau angkat baju kau sekarang. Kau jumpa kot. Lemah. Ni kereta apa ni? Prata hit memang ni merah ke? Ini B10 kan? Ini dalam proses. Alamak, keras. Ah, ni dalam proses lagi nampak dia lekat tu. Dia punya epoxy. Dia main sepek je Oci. Tu dia punya L2. L2 punya apa ni? Dashboard. L2 punya dashboard. Eh, carbon meter. Carbon meter. Lepas tu L2 punya ni, L2 punya ni. L2 punya penutup tangki. Ni semua dalam proses ni. Habis dia punya rim dah jadi belacan. So vlogging aku pakai handphone je kali ni. Ada lagi dalam kereta tengok boleh. Banyak. Kat mana? Dekat rumah dia ni, kita panggil dia rumah Hoci Wrapping. Dalam kereta tu kau tengok ni. Cermin kau ni color apa? Color chrome. Chrome. Okay, apa lagi kita boleh tengok dalam kereta dia? Panas. Tu. Ini semua hasil wrapping dia. Semua mostly memang dia buat sendiri. Woi, dua episod aku punya panasnya kereta ni. Ni pun dia buat sendiri. Dia wrap juga. Okay. Semua. Apa lagi yang ni? Bawah tu boleh tengok. Cik, piston kau wrapping ke? Ha? Piston kau? Piston. Hidup. Dalam spender? Haa, buat kau. Masuk bearing. Oi. Dia kasar-kasar. Ini bonnet dia. Per wrapping daripada luar sampai dalam kereta. Aku rasa lepas ni dia wrapping satu body kereta kot. Nah, ni bonnet dia. Bonnet ni still original, besi tapi dia dilapik lah. Penat dah aku cerita pasal wrapping je hari ni. Apa lagi? Content 10 minit. No cut, just real life. Dah rendah-rendah macam ni, kau berat macam ni. Tak sangkut dah? Sah. Ha? Sah apa sah? Lempang kau kan? So, adjustable, brand? AR Racing, Hilo Soft Hard ke? Hilo sahaja? Hilo Soft Hard. Bukan body shift kan? Wira punya. Belakang? Sama, Wira. Belakang pun Wira. Satu lagi, kita nak buat masuk kereta si Roy. Nama dia Roy. Aku panggil dia Roy si Panda sebab muka dia bulat macam panda. Cepat. Kau tengok, kian kereta ni. Wish, ada bantai bunga-bunga. Kau mak rempik ke apa? Jalan jikut, jalan kira taman mah. Okay, kita masuk dalam kereta dia. Dia gemuk kan? Tapi sayang lah, dia punya back mirror ni sepanjang-panjang ni back mirror. Nampak aku? Ori bosku! Ori apa ni? Ori Keka, Jepun. Ori Keka punya. So macam kalau kau naik kereta ni aku terkejut kat itu sebab nampak muka sendiri. Dia punya back mirror sepanjang-panjang ni. Tak sangka gemuk dia gabun. Nak tengok benda special Ori tu tengok pada luar, tengok pada depan. Oh, benda apa tu? Tengok. Sekejap, meter ni adik-beradik ni original. Ori lah bosku. Devi ya? Devi Ori. Semua Ori ke ada empat je Ori? Nampak? Dengar. Ha. Sup. Oh, boleh tukar warna. Sup. Ni benda apa Michelin ni? Oi. Ni apa ni? Aku pergi KA tu hari. Aku tanya benda apa bukan tanya kau pergi mana? Water pump angin, tayar. Oh, gemuk ni memang suka membazir. Tu belakang tengok speaker. Ni minyak wangi ni apa jual? Nak ah, RM10 lah tu. Aku nak yang percuma lah. Yang percuma. Kalau kau orang nak, kau boleh cari dia. Dia jual minyak wangi Dizandra RM10. Roy si Panda. Tak ada kerja. Insta IG. Tengok IG ada video kelakar tau. IG dia ada video kelakar. Aku share kat story IG satu. Aku. Boring lah senyap macam ni. Dan nak habis pula. Alah, kacau lah. Kita masuk intro je.
dengar sound speaker dia. Bawah ni ada satu bass. Bawah seat ada satu bass. Tak boleh dengar lagu lama-lama dalam video aku. Sebabnya nanti aku punya video kena copyright. Kenapa kena, tak nak buat video copyright? Rugilah aku. So, apa dia kat luar? Apa yang special? Oh, ya, benda panjang. Lampu polis ke tu? Tak. Tu dia punya tu yang buat tema tu. Macam tak siap ke? Siap tu, tu krom. Oh, ya. Yeah. Tak tahu lah. Ini semua membazir. Dia punya lampu, dia punya body, wire body. Oh, CS lah. Haa, CS tipu. RM300 bawah beli. Oh, CS betul? CS betul. Oh, CS betul. Aku saja dia tipu kau kan. Hei, kalau benda wire ni boleh tarik banyak, aku nak polis lah kereta aku. Kereta buruk lah yang boleh lah. Yes, terima kasih. Ni yang kena kecam nanti ni. So, kau buat apa sekarang? Tak ada apa kot. Video pun dah cukup 10 minit. Aku tak ada kata yang apa-apa. So, terima kasih. Terima kasih menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Weh, 3 meter jauh daripada kereta. Ha? 3 meter jauh. Ah, sama je 3 meter jauh. Tak boleh. 3 kaki eh. 3 kaki. Ha, bagus. Mai dekat sikit aku nak ketuk kepala kau. Aku dah kerja lah, Mami. Anjir. Maknanya kau ada efek lagi lah waktu kemut tu. Pandai kemut lagi ni. Kenapa? Kau punya beg ni panjang sangat tadi. Ni boleh ikat lembu ni. Tadi beg panjang sangat. Mudah, dia sedap. Takkan aku nak pakai beg dekat sini. Ha, kat perut. Patut. Perut ke depan. Ha. Kau pakai beg kat perut dah hari ke depan ni. Oh, patut aku pakai sini. Oh. Okey, faham. Bijak. Patut. Tali beg macam untuk polis, untuk polis CF. Semprot pakai polis dulu. Tak ada mati tu. Sekali dia tak apa-apa tu lagi. So dia akan cutting. Eh, memang sesuai kan kau badan besar macam tu. Sepatutnya kau ni jadi tiang. Polish tu. Jaga kena pusat dia tembus. Tabu foto lah, woi. Okay. Caption. Hampir kilat. Sekarang ni dia tengah cut clear tu. Bagi kilat balik. Caption ni. Harga polis tu RM120 untuk body kereta. Finishing okay lah. Lagi sekali cover foto. Ini rupanya banjir. Ini rupanya banjir. Mana gemuk tu sudah jadi kejutan? Hashtag amal. Makan kecil. Ya. Bagus. Nampak? Dah clear finish. Dah settle lah ni. Okay. Dah sarang? Kenapa muka macam tu bodoh? Ngantuk bodoh. Aku dah kerja lah, Mami. Anjir. Maknanya kau ada efek lagi lah waktu kemut tu. Pandai kemut lagi ni.